Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas keanekaragaman hayati di Indonesia. Adik-adikku semuanya, keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah beranekaragam, ya, sangat tinggi. Untuk itu mari kita awali kajian kita, ya, mengenai karakteristik wilayah di Indonesia. Secara umum, karakteristik wilayah di Indonesia itu terdiri dari bagian daratan dan bagian perairan, baik itu perairan air laut, ya, air asin, maupun perairan air tawar. Tahukah kamu kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia? Mengapa demikian? Ya betul, karena Indonesia memiliki 17.000 pulau, ya, 17.580 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan beraneka ragam luasannya. Selain itu, ya, kalau kita lihat daratan Indonesia kurang lebih 1.922.570 km persegi dan perairannya 3 kali lipatnya kurang lebih, ya, yaitu 3.257.483 km persegi. Sehingga ketika di total kurang lebih 5.180.053 km persegi, ya. Luas banget gitu, ya. Jadi kalau dibandingkan, ya, itu hampir sama dengan luasnya benua Eropa plus negara Amerika Serikat dan Australia. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah yang mengkaruniakan, ya, negeri yang begitu luas dan dengan sumber daya alam yang luar biasa ini. Indonesia, ya. Indonesia dikenal sebagai negara biodiversitas. Artinya Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna serta mikroorganisme yang sangat banyak. Mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi? Hal ini, ya, terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena peran vulkanik atau keberadaan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Indonesia, ya, dikenal juga negara dengan memiliki banyak gunung atau dengan julukan lingkar api. Nah, di sini kita lihat peta keberadaan gunung-gunung yang ada di Indonesia dari Provinsi Aceh Darussalam sampai ke timur Indonesia, ya, sampai di Pulau Halmahera, bahkan di Papua sendiri juga ada gunung, ya. Nah, itulah begitu banyak gunung yang ada di Indonesia sehingga Indonesia mendapatkan julukan Ring of Fire. Nah, keberadaan gunung yang banyak itu ketika meletus, ya, memang menjadi bencana bagi masyarakat. Tetapi setelah bencana itu ada hikmah, yaitu apa? Daratan-daratan di sekitar gunung itu menjadi lebih subur, ya, karena kandungan unsur hara yang ada di dalamnya sangat tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya maka tumbuh-tumbuhan, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup, baik itu hewan maupun yang lain. Sehingga muncullah keanekaragaman yang sangat tinggi di Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik yang sangat tinggi di dunia. Mengapa demikian? Karena banyak makhluk hidup, baik itu flora maupun fauna serta mikroorganisme yang terisolir. Ya, karena apa? Geografis Indonesia yang membentang dengan berbagai geografisnya. Ada daratan, ada lautan, ya, yang terpisah-pisah. Inilah yang menyebabkan, ya, keanekaragaman hayati sangat tinggi di Indonesia.
maka muncullah spesies-spesies endemik, yaitu spesies khas atau lokal di daerah tersebut. Lalu contoh spesies fauna ya, atau hewan endemik asli Indonesia itu apa? Banyak sekali adik-adik semuanya. Di antaranya adalah ya burung cendrawasih ya, Paradisiae rubra asli dari Papua. Kemudian ada anoa pegunungan ya, Bubalus borealis dari Sulawesi. Ini menjadi inspirasi nama alat cipta kita, alutsista kita ya, ada tank anoa ya. Kemudian ada harimau Sumatera, Panthera tigris Sumatera ya, dari Sumatera. Kemudian ada babi rusa dari Sulawesi. Kemudian ada komodo, Haranus komodiensis dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari sekian banyak hewan endemik di Indonesia ya, ada satwa pesona Nusantara, satwa nasional kita. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Apa saja satwa pesona Nusantara kita atau satwa nasional kita? Ya, ada siluk merah ya, atau arwana Asia ya, atau dragon crab dikenalnya. Nah, mendapatkan julukan satwa pesona ya, dengan nama Latin Sclerophytes formosus. Dan ya, habitatnya di mana? Di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Kemudian ada komodo ya, tidak asing lagi bagi kita. Mendapatkan julukan satwa nasional dengan nama Latin Varanus komodiensis dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada elang Jawa ya. Elang Jawa mendapatkan julukan satwa langka, Nesetus batalsi dari Jawa. Nah, kok sampingnya ada Garuda Pancasila? Betul sekali, karena elang Jawa ini merupakan hewan asli ya, endemik Indonesia, yang menjadi inspirasi ya, lambang negara kita. Apa itu? Yaitu Garuda Pancasila. Kemudian contoh spesies flora endemik Indonesia itu apa? Ya, kalau tadi kita membahas contoh spesies fauna endemik Indonesia, sekarang kita akan melihat contoh flora atau tumbuhan endemik Indonesia. Banyak sekali ada itu semuanya. Di antaranya contohnya adalah ya, kantong semar. Kantong semar atau Nepenthes sumatera ini asli dari Sumatera. Kemudian ada palem Kalimantan, Dinanya Tracites dari Kalimantan. Kemudian yang kedua bunga bangkai ya. Bagi yang belum tahu bentuknya bunga bangkai seperti apa, ini bentuknya ya, Amorphopalus titanium ya, dari Sumatera. Kemudian yang tidak asing lagi, apa itu? Iya, Rafflesia amulti, Fatma raksasa dari Sumatera. Kemudian kalau di Jawa ada apa ya? Iya, ada bunga azalea, Rhododendron album ya. Kok kita enggak lihat? Iya, karena apa? Habitatnya di puncak-puncak gunung di Pulau Jawa. Kemudian selain tumbuhan-tumbuhan endemik yang begitu banyak tersebar di seluruh Indonesia, pemerintahan Indonesia menetapkan 3 bunga nasional Indonesia. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Selain ada 3 hewan nasional, ada juga bunga nasional. Apa saja bunga nasional itu? Ya, betul sekali, bunga melati mendapatkan julukan puspa bangsa ya, dengan nama Latin Jasminum sambac. Dari mana? Nah, ini bunga melati ini aslinya endemiknya dari Asia Selatan ya, dari India. Tetapi sudah menjadi bunga nasional kita. Selain kita yang menggunakan bunga melati sebagai bunga nasional adalah negara Filipina. Kemudian jadi melati ini terkenal gitu ya. Iya, anggrek bulan. Nah, kalau ini asli Indonesia ya, dengan julukan puspa pesona Phalaenopsis amabilis
ya, dari Maluku. Kemudian yang ketiga adalah Padma Raksasa atau mendapatkan julukan Puspa Langka, ya, dengan nama Latin Rafflesia arnoldi dari Sumatera. Ya, keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah tinggi, ya. Untuk itu saya tampilkan di sini ada data dari indonesia.go.id di mana keanekaragaman hayati di Indonesia kurang lebih ada 1.500 jenis alga, ada 80.000 jenis tumbuhan seperti Cryptogamia, kemudian ada 595 jenis lumut merak, ada 40.000 jenis flora tumbuhan yang berbiji, dan itu merupakan 15,5% dari total populasi flora yang ada di dunia ini. Kemudian masih banyak lagi, ada paku-pakuan, ada flora, ada kupu-kupu. Kemudian faunanya seperti apa? Ya, faunanya juga sangat tinggi. Di sini tercantum dalam data yang disampaikan oleh indonesia.go.id ada 270 jenis mamalia, ada 386 jenis burung, ada 204 jenis amfibia, ada 280 jenis ikan, dan 328 jenis reptil. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah tinggi. Untuk itu kita harus syukuri dengan cara apa? Ya, mempelajari dan mengelola dengan sebaik mungkin. Setelah kita mengenal kawasan di Indonesia, baik itu ada di daratan maupun di perairan, ya, maka kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bagaimana persebarannya? Oke, persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak lepas dari peran seorang tokoh yang sangat penting. Siapa itu? Ada yang kenal gambar ini? Iya, dia adalah Alfred Russel Wallace atau kita sebut Mr. Wallace, ya. Lahir 8 Januari 1826, 23. Wah, Belanda ya, kita masih dijajah Belanda. Kemudian Wallace adalah seorang naturalis asal Inggris yang telah menyusuri sudut-sudut Nusantara, ya. Dia melakukan perjalanan kurang lebih 8 tahun. Lama banget ya, 8 tahun melakukan perjalanan dari tahun 1854 sampai 1862. Sekitar 22.400 km yang dia tempuh. Subhanallah ya, perjalanan yang sangat luar biasa. Ya, dari perjalanan itu, ya, beliau menuliskan temuan-temuannya, ya, yang ditulis dalam buku The Malay Archipelago, ya, yang diterbitkan pertama kali tahun 1869. Ia melaporkan 310 spesimen mamalia, kemudian 100 spesimen reptil, 8.050 spesimen burung, 7.500 spesimen kerang, dan 109.700 spesimen serangga, baik itu kupu-kupu, lebah, dan binatang. Dari sekian yang ia amati, ternyata ada perbedaan yang menonjol antara fauna-fauna yang ada di Indonesia bagian barat, kemudian di tengah maupun di timur, ya. Hal ini pula dipertegas oleh tokoh, ya, yang juga sangat berperan. Siapa itu? Ya, ada yang kenal ini? Oke, betul sekali ya, yaitu Carl Wilhelm von Baer atau Max Wilhelm Carl Weber atau dikenal Mr. Weber. Ia lahir di Bonn 5 Desember 1852. Kemudian ia meninggal tanggal 7 Februari 1937 dengan usia kurang lebih 84 tahun. Dia seorang zoologis, artinya orang yang ahli di bidang hewan, ya. Ia melakukan perjalanan ke Nusantara, kemudian dengan perjalanan itu dia mengamati ternyata ada perbedaan-perbedaan karakteristik antara flora-flora fauna yang tersebar di Nusantara.
Nah, dari persebaran flora di Indonesia, ya, maka untuk mempelajarinya kita dapat kategorikan, ya, ke dalam golongan, ya, tiga zona. Dan Indonesia merupakan golongan flora Malaysiana, yaitu negara-negara Malaysiana. Apa itu Malaysia, Indonesia, ya, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan lain sebagainya. Termasuk Singapura, Brunei Darussalam, ya, karena serumpun dengan kita. Kemudian dibagi menjadi tiga zona, ya, berdasarkan Galileo dan garis Weber. Yang bagian barat disebut dataran Sunda, kemudian di bagian tengah dataran tengah, kemudian di bagian timur dataran Sahul. Nah, apa hewan endemik yang ada di dataran Sunda? Kita lihat, dia ada pohon keruing, ya. Pohon keruing ini adalah pohon yang sangat besar, potensinya sangat besar, harganya mahalnya. Adik-adikku semuanya. Kemudian ada kantong semar dan masih banyak lagi, ya. Ini sekilas saja. Kemudian di dataran tengah ada pohon lada. Dataran timur ada pohon pala, kemudian pohon sagu, dan masih banyak lagi. Kemudian persebaran fauna di Indonesia itu bagaimana? Oke. Berdasarkan garis-garis Weber, Indonesia dibagi menjadi tiga kawasan juga, yaitu bagian barat terdiri dari Pulau Sumatera, ya, ini Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Kemudian bagian peralian ada pulau apa saja? Ya, Sulawesi, kemudian Maluku, ya, ini Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor, ya, ini di bagian tengah. Kemudian di bagian timur ada pulau apa? Ya, ada Pulau Papua dan sekitarnya, pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Papua. Kemudian di bagian barat ini ada fauna apa saja? Ya, betul sekali, ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, di Jawa ada badak betula sapi di ujung kulon Banten, ya. Kemudian ada jala Bali, kemudian ada macan tutul, dan ada orang utan, dan masih banyak lagi, ya. Ini hanya sedikit yang dapat saya sampaikan, tampilkan di sini. Kemudian yang kedua di bagian peralian, ya. Bagian tengah ini ada apa saja? Ya, ada anoa, kemudian ada babi rusa, ada komodo. Nah, bagian barat ini tadi belum saya sampaikan. Bagian barat ini nama lainnya juga zona asiatis atau oriental, ya. Kemudian di peralihan ini ada asiatis sampai australian, artinya peralihan, gitu, ya. Kemudian yang ketiga di bagian timur atau dengan nama lain Australia. Ini ada apa saja? Betul sekali, ada ular sanca hijau, ada kanguru, ya, khas Australia. Kemudian ada walabi. Walabi sama kanguru bentuknya hampir sama, tetapi ukurannya lebih besar kanguru. Kemudian ada cendrawasih endemik Papua. Oke. Nah, lalu untuk membedakan biar mudah untuk mempelajarinya, ada ciri-ciri khas milik dari ketiga kawasan itu. Kita pelajari satu persatu. Yang bagian barat, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, ya, mamalia berukuran besar, ya, relatif lebih besar. Contohnya gajah, harimau, badak, ya, macan tutul, dan lain sebagainya. Kemudian banyak ditemukan hewan primata atau pramonya dan sejenisnya. Kemudian ketiga, banyak ditemukan berbagai ikan air tawar, ya. Karena apa? Karena pulau-pulau di Indonesia bagian barat terdapat banyak cekungan-cekungan di daratannya yang itu berisi air tawar. Ada danau, ada rawa, ada tambak, ya, tambak budidaya ikan air tawar. Sehingga ikan-ikan air tawar di Indonesia bagian barat ini lebih banyak. Kemudian warna bulu, ya, pada burung tidak begitu mencolok, tidak begitu menarik, ya,
tetapi suaranya merdu sekali ya. Contohnya dengan ukuran yang dari kecil sampai sedang, contohnya burung parkut. Kemudian terdapat berbagai jenis reptil. Dan yang keenam, fauna endemiknya banyak sekali, diantaranya adalah badak pecula satu, merak, jalak bali, orang utan ya, termasuk harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada hewan yang berkantung. Iya, karena hewan-hewan berkantung itu khas yang dimiliki di Indonesia bagian timur. Kemudian yang kedua, di zona perairan ya. Ini ada anoa, ada babi rusa, ada komodo. Kalau kita buat ciri-cirinya seperti apa? Ya, satu, hewannya endemik ya, khas. Bahkan tadi disebutkan bahwasannya hewan nasional adalah komodo ya. Kemudian yang kedua, mirip dengan tipe Asia dan Australia. Jadi ada kemiripan antara Indonesia bagian tengah dan bagian timur yang itu berkumpul di Indonesia bagian tengah ya, hewan-hewannya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat sisa hewan purba yang mampu bertahan. Siapa itu? Yang paling adalah komodo. Kemudian di Indonesia bagian timur ya, ini juga khas. Ciri-cirinya apa? Tempat hewan berkantung ya, diantaranya adalah kangkung. Kemudian mama mentulianya relatif berukuran kecil. Kemudian yang ketiga, ikan air tawarnya jumlahnya sedikit ya, karena struktur geografis di Indonesia bagian timur ya, dominannya adalah daratan ya. Kemudian yang keempat, banyak jenis burung berbulu indah atau memiliki beragam warna ya, beragam warna lebih menarik warnanya, tetapi suaranya tidak begitu merdu. Kemudian fauna endemiknya ada cendrawasih, kasuari, dan lain sebagainya. Lalu adik-adik semuanya, dari sekian itu ya, ada pelajaran apa yang dapat kita ambil? Kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman berkali-kali, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Semoga ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita berada di negeri yang begitu kaya raya akan sumber daya alam, dan sumber daya alam sendiri tak aneka ragam hayati. Untuk itu mari kita bersyukur dengan cara apa? Semangat untuk mempelajari dan mengelola dengan sebaik mungkin, sehingga negeri kita dan ingatlah ketika waktumu mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Inilah menjadi pengingat bagi kita, kita dimiliki berada di negeri yang sangat subur ini dengan beraneka ragam keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, kita wajib bersyukur ya. Tadi ada Indonesia bagian tengah, timur, barat dengan segala keanekaragamannya, baik itu floranya maupun faunanya, ditambah lagi mikroorganismenya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmu kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.